Sekolah kita tu dulu. Oh, pelakon ke? Apa lah, pelakon tu Roslan, pelakon tu. Roslan, Cikgu Din mana? Cikgu Din di sekolah kita tu dulu. Bini dia pun sekolah dia, sekolah menengah. Tu besar ke? Tak ada, cikgu. Cikgu, biasa lah sekolah dia. Cikgu Din? Cikgu yang standar punya cikgu juga. Dia duduk Penang sekarang ni. Oh, dia berniaga? Oh, dia jumpa, mesti pagi apa malam tak jumpa. Yeah. Dia kan habis kena kereta kan? Ya, yeah, dia bagus. Cuma saya malas lah. Yeah. Dia bagus. Bukan bagus pasal dia bagi saya duit. Dia memang bagus kan ni. Saya tahu. Dari dulu lah kan. Dia pun beradab orangnya. Ha, dia betul-betul kalau orang tengok memang baik. Tapi dia memang luar dalam, itulah passion dia. Cikgu luar dalam tak sama. Tak sama? Tak sama. Dalam cikgu putih, luar cikgu kelabu. Hmm. Hati yang timbul kelabu dekat masa sesat tu. Nah. Oh, saya luar lain ya? Lain. Bini kata, yang bini kata. Yang orang minat ke cikgu ni, bukan minat ke cikgu Norman bin Rahman ni. Ha. Minat yang luar, yang dalam tu. Hmm. Tidak? Nah. Kalau dalam bahasa kiah dia, orang tu buat jahat. Tetapi, dia tak dapat bala. Orang ni buat baik, dapat bala. Orang kata pasal gini-gini dia. Tak, yang sebenarnya dalam dia tu. Cantik. Nah, bunyi macam bodek cikgu kan? Hmm. Tak bodek, saya cerita yang saya nampak lah. Cerita yang betul. Ha. Tertutup hati orang nak biar dengan cikgu. Tertutup orang nak berdekat dengan cikgu. Hmm. Tak? Cuma tapi dibaca siapa, yang boleh, siapa yang boleh tutup? Hmm. Kalau Allah buka, itu cerita dia. Siapa yang boleh selamatkan kita? Kalau apa ni Allah tak nak selamatkan. Maya. Jadi sekarang ni cikgu kalau selamat, bukan kerana cikgu pandai. Dia bukan pandai. Yang kata orang tu jaga hati orang sebagai, bukan. Hmm. Dan cikgu selamat, apa ni cikgu tak selamat, cikgu selamat bukan cikgu tak selamat bukan pasal cikgu cakap kasar macam ini. Hmm. Kan? Hmm. Memang saya selamat. Hmm. Tapi sebenarnya petanda kalau orang macam saya ni tak payah cakap lah, memang tak sekolah. Orang sekolah bercakap pandai cikgu. Susunan dia tu. Saya ni cakap ikut keluar. Maknanya dia orang kaji video saya tu. Kaji. Sebelum dia dah nak bagi jumpa. Ha. Orang pejabat agama pun kaji kak. Kaji semua cikgu. Dia orang macam kita juga kan. Dia bukan mencari salah. Kalau dia cari salah dia akan sangkut. Sekarang dia ni tadi mencari kebenaran. Maka bila mencari kebenaran, dilagakannya dengan hal lain. Bila laga dengan hal lain, maka menanglah cikgu. Ya. Tapi kalau cari kesalahan, dia tak cari kebenaran dan cari kesalahan, dia takkan laga kan. Dia pakai hak dia yang tak betul tu, salahlah cikgu. Betul tak? Tapi mak saya kata kalau saya pindah, yelah. Macam Haizat berkena, saya lagi kena. Tapi bini kata, saya kata saya pelik lah. Memang cikgu pelik. Pelik tapi benar. Itu mak mentua, pak mentua cakap. Pelik tapi benar. Dia nampak tu. Dia laga kan. Tapi kalau dia nak mencari salah cikgu je, memang cikgu tak betul. Jangan cik salah. Kita cari titik-titik kebenaran. Cikgu khabar gini, kita laga ke dengan ni. Betul. Macam saya kata kawan-kawan lah. Kau boleh kata aku salah. Tapi kau kalahkan aku dulu. Dengan hujah-hujah yang betul. Yang aku boleh terima. Mana kau betul lah tu. Tapi kalau kau tak boleh salah kalahkan aku dengan hujan-hujan kau yang masih aku boleh patahkan lagi, macam mana kau kata aku salah? Jam ada. Itu je. Cikgu makan lah cikgu. Tapi dia orang tak boleh nak buktikan saya sesat. Kata dia asli yang 10. Ada sakit, kita makan sakit. Kata dia. Tapi dia orang tak boleh buktikan saya sesat. Tak, cikgu betul lah. Cikgu boleh buktikan dia sesat. Dia tak boleh nak lawan cakap cikgu. Kalau main cakap ambil kemulah menang, hari ni kau jangan, kau keluar, kau jangan sini. Keluar dari perbincangan ni. Kan? Dia mengatakan tak sedap, tunjuk barang sedap. Kau mengatakan barang tak sedap, tapi yang kau punya makan, aku tak sedap. Dan orang lain pun tak sedap. Yang aku ni tadi, kau je kata tak sedap. 10 orang mengatakan sedap. Nampak tak? Maksudnya ada benda tak kena. Jadi kau kena terima lah. Ada apa? Pukul berapa Adi sampai nak? Dia on the way lah?
anak saya Hadi. Dia daripada Johor nak balik Kuantan, dia tinggal rumah ni kan. Itu yang saya take advantage tu. Dia sampai sini kan, dia kan badan ni, tangkap 5 mata apa pakai. Contoh kalau 5 mata. Tapi jangan nanya kerja, kita nak pakai 100, 200, minta 200 lah. Dia minta lebih? Minta lebih dia boleh bagi. Sebab anak saya pun takkan kata tak ada. Kan? Minta pada kita 200. Saya nak pakai 200 lagi. Saya ada 200, dia bagi 200. 400 juga lah. Tu ada lagi orang nampak apa? Dah jumpa Rasulullah apa ni? Semalam tu dua orang jumpa Rasulullah. Pelik apa man? Dia orang jumpa, saya tak jumpa macam mana tu? Saya jumpa dulu 2005. Rezeki cikgu lah. Mano saya bagi tahu dah. Okay no. Sistem nak buat dia begini no. Sistem nak buat. Jangan kau menggak-menggak buat gitu. Kau menggak-menggak tu perangai aku. Sebut tu kan. Susu mula-mula. Kau pun dalam tak semayang kan. Gitu kan. Okay. Kau buatlah semayang 3-4 hari. Boleh kau nak menggak-menggak gitu je. Dia panggil adab kan. Walaupun tak bersih, kau merasai macam bersih lah. Kau semayang 3-4 hari. Kau berhenti beli nombol. Kau berhenti main belangkas. Oh dia ada belangkas? Itu kan kawan saya tahu lah. Benda yang berhenti. Belangkas tu dia main macam mana? Saya buat apa cik cik belangkas tu? beli belangkas dia tu? Macam dadu jugalah. Oh dadu, ingat belangkas ni. Dekat ada, sungai tu. Adalah ketam, udang, apa semua TV, apa semua dalam tu ada. Saya ingatkan belangkas yang yang jatah betina tu, laut tu. Belangkas lain. Nama dia belangkas. Jadi apa? Dadunya dadu. Dadu. Jadi apa nama ni? Oh, sini ada kat belangkas? Ada. Dia pernah orang dalam tu. Dalam tu ada kasino tu. Dia menang kelab dalam tu. Ya? Saya kat dia lepak situ. Lepak tengok kan. Tengok orang tu bukan apa. Saya tengok tak sedap wangi. Nak sedap kita kan. Saya tengok orang tu, saya nak jadikan cermin saya. Tak ada orang tu daripada mana? Serata tempat? Daripada Segamat pun ada. Daripada Bahau ada. Daripada Kuantan ada. Yang sini menunggu pun ada. Semua orang daripada duit pun. Dalam ladang ni? Asal dia buat ladang? Ladang tak ada ladang lain? Sini port daripada elok. Gua pasal duduk sini, tak ada tempat lain? Yalah, mata saya ada apa, Mak? Ya, saya nak borang apa, Mak? Dia tu nak grup dari situ ada. Banyak kata 9 lah, cikgu. 9 ada? Ada. Oh, cikgu pun kata 9. Ingatkan sini satu je. Oh, banyak. Kata 9 ada. Kata 6 ada. Kata 1 ni ada. Dia buka macam mana bendanya? Dia buka, macam papan lah? Tak ada, saya... Meja ke apa? Saya ada ibu, ada anak kan. Dia bawa buah tu. Taruhlah beliau gitu, kau cakap lah. Saya tahu, teka lah. Teka lah. Udang ke, ayam ke, apa ke. Macam tikam. Tikam. Bahasa tikam pun tak. Cikgu letak. Jadi nasib lah. Oh, tu belangkas. Bila buka, udang kata dia kan. Menjerit lah cikgu, sekonok. Yang kena tempat lain. Mana ikutlah nak tikam berapa atas tu. Main pot deng pun ada. Pot deng tu mana? Pot deng tu dia apa ni, warna sama. Yang pot deng apa kata harapan tu? Pot deng kata 5. Pak Din dia keluar pada grup kan? Dan Pak Din ni dia dah tua cikgu, dah 70 lebih kan. Saya dia tak sampai di fikiran dia. Dia buat tak? Tak. Asal dia tak buat, buat je lah. Dia tak nak buat. Itu ambil buat apa? Ambil tu dia ni aku menjenis gitu je. Dah tak nama lepas tidur. Dia kena beramal benda ni. Tapi tak salah dia tak faham. Saya menyampai pun kepada dia tu dia salah faham. Tak salah. Biarlah. Kan? Mana boleh kita satu ke belakang. Iyalah. Ya, ya. Ada lah. Mesti ada yang lagi. Ada yang ambil tu dengan saya tu start. Langsung tak report apa. Tidur tu macam bodin juga. Zamri, kalau dia kata buat, saya tak tahulah dia buat tak buat, dia buat. Ada tapi dia tak habis lagi.
Dah tak ikut berapa, 3 ke 4. Saya ni tak berbuat ni. Tapi Abang Man saya angkat dah lah, 3 ke apa? Ha, tak ada, cikgu dah angkat 2 tadi. Ha. Angkat apa bila tak tak bersusun molek, saya tak nak lah. Ha. Saya melawan lah kan, tak nak kan. Cuma ha, saya buat je lah. Ha? Bagi Abang Man sini 5,000, sini 1,000. Kalau ikut Kadri punya pengajian dengan Pak Amir Abang Ding, yang dia orang payah nak bai'ah orang, dia orang pilih orang sebab dia takut kiparah anak murid tu naik ke dia. Naik ke dia. Tapi dia pelik pasal apa saya tak kena. Tu dia muskil. Kalau ikut dia sembang dengan Pak Amir ni, kalau ada bai'ah nak Syabandi kat kedai, boleh tumbang. Tapi dia tengok saya tak tumbang. Yang tu dia pelik. Jadi yang mula-mula buat tu, ada yang cikgu bagi orang sebut Allah Allah Allah, ada yang cikgu saya dengar bagi orang sebut La ilaha illallah. Ya Allah tu selepas habis ni. Ha. Lepas habis latihan 7. Ya. Allah Allah. Mula-mula La ilallah kan? Allah Allah. Mula-mula Allah Allah. Allah Allah. Yang La ilallah tu selepas habis 7 latihan tu. Tu pusing lah. Ha. Tu dia orang muskis kan? Sebab apa kifarah anak murid tak naik ke saya? Sebab saya kata jalan ni tak ada murid guru. Hanya ada sahabat. Itu satu bab. Satu lagi yang halubat. Yang jadi makan diri cikgu saya nampak yang berfikir yang tak bijak lah kan. Ha. Yang makan diri tu, dia ada kerana. Oh. Bila saya berdoa ke cikgu, dengan tujuan saya biar cikgu ni jadi murid saya. Perkataan saya kata kita kawan saja. Ha. Ha? Ha. Kita seperti sahabat. Tapi lama tu cikgu kan jadi murid saya. Saya hebat cikgu. Murid lah. Ha. Macam cikgu ni dengan anak-anak buah cikgu. Cikgu duduk tapak murid. Ha. Dalam perkara yang sama, ilmu tu keluar. Ilmu tu mengatakan guru. Ha. Bukan cikgu. Ha. Yang dia orang ni tadi. Ha. Yang tumbang-tumbang saya punya pandangan lah. Ha. Dia mengeluarkan tapak dia murid. Ha. Tapi hati dia guru. Oh. Bukan cakap dia keluar, guru. Mana itu kat dalam hati dia orang? Ya. Lepas tu kadang dia orang sakit lah, apalah tak boleh bangun. Kalau boleh, cikgu jadi murid saya, biang saya, cikgu kena hormat saya. Kan? Di luar, di dalam, tak fikir gitu. Orang ni luar tak hormat, tapi dalam kau tak hormat, berasa hati buat tu, belum tepat terbalik. Ha. Macam mana cikgu rasa? Lala dengan luar tak sama. Saya punya. Kalau cakap kasar dia. Ha, tak serasa, tak balance. Cikgu tak minta ganjaran. Ha. Ya. Ha. Yang dia orang ni minta ganjaran. Ha, kalau apa? Dia sebut ganjaran kan dia cerita atas dasar minta duit pula. Ha. Bukan gitu maksud saya ganjaran tadi. Ha. Nama, dia hormati, dia apa semua. Itu kau pandang-pandang kau lah. Ha. Kalau kau tak ada akhlak, ugilah kau. Ha. Kalau kau ada akhlak, tak ada aku sebagai guru, untunglah kau. Ha. Tak gitu. Ha. Dia orang nak tuduh. Mula-mula saya ambil orang banyak. Siapa kalau nakkan ganjaran, dia akan sangkut. Mula-mula banyak yang geng-geng Abadi datang serang saya. Geng-geng Kedah tu. Cikgu ni nak menyelamatkan kawan, ajak naik bas sama-sama. Ha. Macam saya ni naik bas juga, tapi saya duduk kat tangga, tangan pegang sebelah, kaki sebelah terjuntai. Kau main pasal lah. Kalau kau nak sedap, kau naik duduk betul. Duduk atas bangku atas bangku dia kosong kan? Ha. Itu gambaran dia. Dan cikgu pula marah pula duduk kat tangga. Ha. Ha. Tetapi dalam hal ni cikgu kau duduk kat tangga ke, kau duduk atas bumbu ke, pandang kau lah. Aku yang penting aku dah bawa kau naik tebas. Aku nak terjun, pandang kau lah. Nak tinggal. Yang patah kaki sudah. Ha. Yang penting aku dah ajak kau naik bas. Itu dia. Tapi yang nak bayar saya ni orang sekolah agama pun. Dia kerja dekat offshore. Sekolah Arab. Cikgu bukan minta dipuji, sebab tu cikgu. Betul tak? Kalau cikgu minta dipuji, cikgu jagalah baik-baik yang luaran ni. Betul tak? Cikgu tak minta dipuji. Bahkan boleh dikeji. Seandainya betul lah. Kalau tak betul, yang aku marah tu aku berdosa kau nanti. Itu yang aku marah. Tak begitu. Tambah air lagi. Tambah je, silakan.
Pelik. Biasa kalau minum air, saya yang kencing. Ini tak hari ni. Saya ada belajar sikit kan, buat tahan kencing ni kan. Cikgu jangan rasa tak ada ilmu. Saya pun hebat ke cikgu. Dia orang siap be'ah orang. Nak kibaran anak murid naik atas dia. Lepas tu dia orang kerak lagi anak murid. Saya mana ada kerak anak murid? Tak ada. Saya mana ada kerak orang? Tak ada. Kecuali orang yang be'ah tu lawan saya balik. Lantak kau lah. Itu ayat dia. Ya be'ah dia lah ada. Ada. Tengah itu budak perak seorang tu. Dia lawan bab apa? Dalam apa? Dia tuduh saya macam-macam. Dia kata apa pula orang lain buat, kau tak buat. Kau nak tahu betul ke tak, kau buatlah. Tengok ni. Budak muda. Budak muda. Budak muda tak apalah, maaflah dia. Mudah-mudahan dia akan berjumpa. Yang peliknya dia nak datang, dia tak bagi tahu. Tiba-tiba ada duk, dia mungkin yang tua tu guru dia. Mudah-mudahan dia berjumpa nanti, insyaAllah. Mudah-mudahan berjumpa jalan betul kan. Tak salah. Macam Pak Din tu. Aku malam aku pening tu. Aku keluar. Tak apalah, Pak Din. Macam mana kan? Nah, mungkin ada baik dia pada Pak Din. Tapi yang saya nampak, rugilah Pak Din. Nah, orang ajak pergi makan kenduri ni. Bersama dengan di bawah panji-panji Rasulullah. Bawah kemah dia. Tiba-tiba Pak Din kabar tak nak. Tak nak tak apalah. Kalau pandang ke arah itu. Kalau Pak Din pandang ke arah, seolah macam saya dan kawan mengajak Pak Din nak pergi mencuri, Pak Din tak nak. Pak Din rasa bagus kan? Pak Din tak pergi. Bagus juga lah. Saya tak tahu. Tapi yang peliknya Abang Din, macam mana dia boleh potong atas pada lutut? Biasa orang kecil manis ni dia boleh... dia boleh bawah pada lutut? Atas pada lutut dia. Tak, yang potong bawah pada lutut tu, lutut dia cantik lagi. Macam anak buah saya tu. Anak abang saya tu. Yang potong atas pada lutut, macam Dr. Karudin, dia rosak atas pada lutut lagi. Tak, takkan dia tak tahu sebelum tu dia kecil manis? Tu saya pelik. Dia tak tidak pantang ke? Kalau dia tadi tak tahu, kita tak pelik je guru. Sebab dia tahu. Ni Dr. Khairuddin tu. Dia doktor. Bini doktor. Anak tiga orang doktor. Kalau dia tak pakai ilmu dia, anak akan beritahu. Kalau dia anak tak beritahu, bini beritahu. Kan? Kalau semua tak beritahu apa, ilmu dia dah beritahu dah. Bahawa gini. Tapi kenapa dia kena potong? Ini cerita luar boleh lah. Cerita ini dalam dia. Dr. Khairuddin. Kalau cerita yang sebenarnya, dia kena kena potong dah. Ada jalan dia. Maknanya tak pakai takdir lah tu. Ha. Orang nasihat tak jalan. Ha. Anak dia empat orang anak dia. Empat doktor. Doktor Sosam ni kan? Tapi saya bukan nak mengata dia sebab dia pernah bayar saya. Tapi yang saya pergi last tu adakah dia kata mazhar tu bukan Wahabi? Bukan dia kata anak dia kata. Lepas tu dia boleh diam dia. Ada air ke buang dia? Tak ada hal lah tu. Simple lah. Kalau kita, saya tiga orang dengan dia, dengan anak dia tu tak kisah. Ni ramai ada. Dia ramai ada, dia jatuh lah. Yang dia buat keluar benda tu. Sedangkan semua orang tahu mazhar tu habis. Anak dia boleh kata. Sebenarnya kadang kata, jauh cikgu, cikgu, cikgu. Dia spray ketuk body, dia mana tahu. Saya kalau mazhar tu darah saya tak mengigap sangat. Ya, tapi kalau yang apa ni, yang hitam sama tu? Aurora. Ya, Aurora itu. Yang Rozaimi. Yang dia tu memang saya geram dulu. Kan? Cakap dia tu. Dia tu memang segar. Betul lah kalau ada jumpa dekat, orang jemput dia kemari sini. Ya kan? Kita nak pergi depan. Kita bukan nak dapat nama. Kita nak puas hati je. Kalau dapat nama depan orang tu kita shoot dia. Dapat nama lah. Kita pun dapat pedah lah. Kan? Kena tangkap lah. Tapi kalau di atas kita nak bagi puas hati je. Duduk dalam gelap tu lepas kan? Guli tu. Lepaskan guli tu. Itu dia. Sama begitulah kan. Tapi tak boleh buat gitu. Itu bisikan syaitan. Suruh buat gitu. Buat gini. Kita lawan lah. Janganlah buat gitu. Tapi kerana itu lah ketentuan dia. Saya pak kena jalan tugas saya. Kata ketentuan dia kan. Walaupun. Tak apa bahan soal dia. Walaupun saya berangan nak buat dia. Geram besar. Dan ikut nafsu tadi. Tapi kalau saya izinkan.
tak bertemu dan tak boleh buat cikgu. Kan? Itu kita cakap hanya di bibir saja. Kan? Walaupun di hati pun, mana di bibir tu bukan dapat keputusan lagi. Allah menentukan segala-galanya. Ya tak? Cerita dia cikgu. Oh, saya dapat dah yang apa nama, yang nyata yang Allah tentukan. Saya ada satu perkara tu, contoh Allah nyatakan. Saya memang apa hal. Hal ni memang tak bagus. Satu dunia, kalau orang tahu pun tak suka saya buat benda ni. Ilmu mengatakan jangan. Ilmu. Nafsu, hati, apa namanya, badan, mengatakan tak. Jadi saya duduk berhenti, saya minta dengan Allah, ya Allah, aku nak buat benda ni, ya Allah. Tetapi aku tak mampu, ya Allah, nak menepihnya. Tapi aku akan menuju untuk buat benda. Kan? Ini nafsu dia punya dia. Tetapi, saya yakin, kalau Allah tak izinkan, tak lepas. Saya pergi ke tu. Ada je alangan sehingga ke tak jadi. Nampak tak? Maksudnya pertolongan untuk Allah tak ada. Ya. Jangan heran tu. Kenapa rasa dah? Bukan sekali je tu. Banyak kali. Ha. Saya tak nak. Ilmu tak nak. Ilmu tak bagi. Tetapi nafsu iblis suruh buat. Biasalah tu berlawan tu. Ada je jalan. Tapi saya ikut nafsu iblis tadi. Saya tuju. Tapi halangan dia ada sebab-sebab dia cikgu. Sehingga dah jumpa tu, tak boleh buat apa-apa. Nampak tak? Begitulah saya kata, oh dahsyat. Maka kita tak ada apa cikgu. Baik tak ada apa dia. Saya lalu cara saya, pandai lah. Kau nak kata apa, kau nak tengok apa, tengok pasal. Sampai saya jadi takut, aku memang nak buat bagus, beradab apa semua. Terasa macam benda tu ni ha cikgu. Maksudnya saya ni jadi diri saya betul lah. Ya. Saya tak pura-pura. Cikgu duduk tempat cikgu sebenarnya tu. Kan? Saya tunjuk diri saya yang sebenar. Ha. Tapi yang dalaman tu jaga cikgu. Ha. Macam tadi lah. Ha. Dia sebenar saya tadi. Saya berbual dengan dia. Tadi lah tujuan ke arah tak betul kan? Ha. Tapi dia sebenar tu jaga saya. Ya. Dia tu tak nampak. Ha. Macam kita semayang macam tu je. Kita sengaja menunggu waktu kita nak semayang. Tapi kalau kita dah betul cantik cikgu, kan? Semayang tu dah kita. Sampai masanya waktu semayang masuk, tak boleh duduk kata cikgu. Resah, gelisah, tu pun tak pernah kan? Itu semayang dah kita dah. Dan kita ngam pula dengan waktu masuk. Itu semayang dah kita. Tapi kalau kita jadi semayang, kejap tengok jam. Oh, lambat lagi. Kejap lagi, dia tiba, dah terlepas dah. Itu kau jadi semayang, bukan semayang dengan kau. Ya, itu pun saya dah rasa cikgu. Ada tak? Sudah, saya cakap lah. Dalam dan luar tak sama. Persembahan dia tu. Macam cikgu, cikgu lah. Persembahan cikgu tak sama. Tak sama. Kalau saya ni contoh dia macam siapa, Mas? Saya tak dapat nak bagi contoh lah. Tak bagi contoh, saya tak reti. Tapi saya tahu lah, cikgu kan. Bunyi macam saya boleh cikgu. Berapa saya boleh cikgu? Yeah. Saya kau nak boleh cikgu bukan? Ini cara saya cakap. Ha, betul. Ini cakap betul. Kalau saya nak boleh cikgu, saya buat cikgu bukan kawan saya. Saya buat cikgu ni macam raja. Anak kabar guru, kabar kan cerita lain kan? Macam raja. Macam raja datang jumpa. Saya mengadap raja. Macam itulah. Mana boleh kau hajar, tak tahu lah kan? Jangan cerita kata macam mana ada Allah mana tu baik. Cerita yang nampak ni. Cerita dia. Lepas tu Zamri. Balik lori dia. Hari ni dia tak banyak buah ni. Dia kata satu terik je. Tiga. Satu bulan pun anak saya kata. Gaji dia kan. Banyak 3-4 ribu tu. 4 ribu lebih. Gaji dia. Zamri ni orang baik. Saya mula ambil dia dulu. Saya ada hal. Sebenarnya, Zamri. Mula-mula kan. Kau besok ada ke mana-mana? Tak ke mana. Ada kerja? Ada sedikit. Okey. Gak ada sedikit tu rasa aku tak apa. Kau lupakan kerja kau tu. Pagi-pagi besok aku nak pukul 7 kau sampai sini. Bawa kereta. Ambil anak aku. Hantar ke Kuala Lumpur. Buat apa? Dia ada kerja di Kuala Lumpur. Kau bawa dia. Kau pagi dah sampai dari sini. Kan? Itu ujian, saya menguji dia tanpa sedar tu.
Wei Damri, sekarang anak aku nak pergi Kelantan. Kau jadi driver dia, hantar dia ke Kelantan. Pakai kereta dia, bukan kereta saya. Datang dia. Yeah. Ya macam dia hantar anak saya itu tadi. Dia budak yang bagus. Oi! Siapa tu? Geling. Lepas tu saya kata, okey. Adi, kau ambil kabar Damri ni, masuk ke dalam company. Yeah. Masuk ke dalam company, jadikan dia ni dipanggil shipping partner lah. Ya, shipping partner. Ambil dia. Dia tak ada modal. Tu dia ambil. Dia masih ambil dia masuk dalam kami. Lepas tu, besok kalau jangka dia tak ada pun, anak-anak tu kan, kau tolong jaga anak dia. Sian ke dia. Sian. Ya, tolong dia. Dia baik dalam diri. Dengan saya lah masih petik je tu. Lepas tu bila dengan Nadi dah sibuk urusan ni, dia masih sama dengan Adi lagi sekarang ni. Sama lagi. Time ada apa, call dia buat lah kerja. Dia kata, ambil lori. Dengan suku kan. Suku bayarkan lori. Lepas tu dia bayar sansur kan. Ambil buah. Tapi Damri ni saya bukan nak puji lah. Budak yang baik lah. Tapi saya pun nak marah dia. Tapi dia tak ambil hati pun. Oh, kalau ikut saya marah, patah kata anak saya pun tak padan dengan kesalahan Abang Damri tu. Abang buat gitu ke dia. Kan? Kata aku, kira padan tak padan nombor dua. Bila darah aku dah naik, kan? Orang tepuk, orang lumpuh buat pijak kan? Bukan nanti orang yang kuat. Dia biadab dengan aku, kata aku. Sedangkan kita lebih pada biadab buat ke dia. Tapi dia tak melawan saya. Bagus je dia tak melawan. Dia tahu lapangan saya kan? Sampai anak saya kata saya tak patut lah. Tapi dia tak ambil hati. Masih baik, masih bagus lagi. Mana dia tak ada tu? Tu dia tak turun lori, tengah pakai lori. Dia bagus, Damri bagus. Adik-beradik dia, semuanya setengah adik-beradik dia ialah atas didikan mak ayah dia kan. Lemah lembut, baik. Cuma dia suka bercakap macam saya suka bercakap. Dia tak ada lah. Tapi saya ni pun takkan kasar. Cikgu ni, kalau bukan bergelar cikgu, dan bukan kata tak dapat berkat daripada ilmu-ilmu cikgu, cikgu lebih teruk daripada saya. Tapi oleh kerana cikgu ni bernama cikgu, maksudnya ada pelajaran. Kemudian cikgu pula, apa ni, mendapat keberkatan ilmu yang cikgu dapat buat agama ni, maka itu tahan sikit daripada saya. Bertuah cikgu. Jadi saya dapat tuah dari cikgu, bagus dah. Dapat berkawan dengan cikgu, bagus dah. Kan? Saya nak berkawan dengan Abang Man. Saya pula suka berkawan dengan Abang Man. Cikgu tak suka. Tak pergi cari orang lain. Cikgu suka berkawan saya tu kerana perangai saya tu. Bukan baik saya tu, perangai saya tu. Perangai macam mana? Perangai tak elok tu. Saya ada satu kawan. Aku jak jumpa kau ni jak. Minatkan kau ni, suka nak kau, rindu kau ni. Bukan rindukan kau hati baik ke, rindu kau pemurah kan. Itu pergi jalan lah kata kau. Aku rindu dengan perangai kau tu. Perangai kau yang terbolah, kata orang lantai kata. Terbolah. Perangai kau yang tak boleh pakai ni, kata kau. Itu aku suka kau ni. Jadi begitu saya balik ke pula, cikgu suka saya macam masa suka kepada Radak tadi. Itu je. Tapi kalau Abang Man jumpa dengan arwah yang wajah itu, lagi giuh satu kedai. Apa ni, kita berkawan ni banyak-banyak kategori cikgu. Yang ini kita kawan untuk meja kedai kopi je. Satu benda pun tak masuk simpan ni kita. Bukan masuk kiri keluar kanan. Masuk kiri, tenang kiri. Sebab kalau masuk kiri keluar kanan, dia sanggup ke sikit. Ada satu kumpulan kawan tu. Ada kawan ni kita cerita ke sahabat yang berdosa saja. Yang itu lagi pula. Untuk tak ada benda. Ini satu kawan kita cerita untuk kebaikan. Tak sama. Saya dengan cikgu, saya lain cara dekat ini. Dengan orang lain, lain cara dia. Sebab orang lain kalau saya buat cara ini, terus tak nak dekat saya. Kenapa pula? Ada penyampak. Saya okey je, seronok je. Cikgu okey pasal nama saya lah. Pasal cikgu tak tengok yang kata keraman yang cakap ni. Lama betul. Dia parking lori tu kena pada ganggu dia orang. Tu saya kabar kau bersihkanlah yang lori yang buruk tak pakai tu. Jual-jual mesti buruk tu. Tapi
tempat tu buat je cantik. Tu saya sodok tu. Sesodok, nak pakai dulu nak pakai lori bayar kan. Sesodok kan bagi betul kan duduk. Yang tak elok saya jual kan. Ah, tu lah. Duk simpan kepala lori biji-biji yang buruk tu. Dah payah-payah sangat saya panggil.